Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di kuliah kedua. Uh, saya harap memang teman-teman ini kuliah pagi kayak daring lagi ya. begitu Jadi semoga sudah dalam keadaan sudah mandi atau enggak ini jajan nempel Hmm, nempel di kasur. Eh Robbi zalisani wayasirli amri walul muddata milisani ya faqauli <laughs> rabbizdni ilma wa zukrifahma. Eh oke okay, teman-teman. Eh uh, kita akan melanjutkan materi terkait dengan PIK. Jadi di minggu kedua, teman-teman uh, akan saya kenalkan, begitu ya, akan saya kenalkan lebih lanjut soal jenis-jenis uh, proses yang biasanya dilakukan di industri kimia, begitu. Dan kemudian uh, apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk seorang uh, insinyur teknik kimia. Dalam hal ini adalah memang uh, yang teman-teman nanti akan jadi, begitu ya. Uh, apa saja yang akan selaku calon uh, sarjana teknik kimia untuk kemudian berminat untuk apa saja pertimbangannya soal kita akan bahas pada hari ini uh, terkait dengan timeline. Jadi nanti Allah akan ada beberapa sejarah uh, proses industri kimia. Nanti uh, saya akan menjelaskan se secara sekilas begitu sehingga nanti teman-teman ber14 ini alhamdulillah sudah bergabung uh, lengkap begitu ya kakak-kakak tingkat teman-teman. Uh, nanti lebih kita akan kaji lebih lebih lanjut di tugas kelompok begitu. Oke, okay, kemarin pas setelah kontrak kita sudah mempelajari lebih sekilas begitu ya terkait dengan pengertian dari proses industri kimia. Jadi kita akan lanjutkan. Kita akan review dulu, begitu ya. Kita akan review dulu berkaitan dengan apa saja toh um, apa namanya pengertian, begitu ya, pengertian dari industri uh, kimia. Jadi kemarin uh, kita akan kita sudah membahas ini, begitu ya, bahwa um, pengertian industri secara umum adalah inilah dia mengubah suatu sesuatu menjadi sesuatu yang lain, gitu. Kemudian dia uh, yang sesuatu yang baru itu bisa lebih lebih memiliki nilai uh, ekonomi yang tinggi, sama halnya uh, industri. Jadi industri kimia juga memiliki pengertian itu, yang mana memang uh, industri kimia ini nanti akan mengubah suat sesuatu. Ini kita akan sebut bahan baku, begitu ya? Bahan baku menjadi sesuatu yang baru yang nanti kemudian kita akan sering sebut itu nanti produk, begitu ya? Yang kemudian dalam proses perubahan bahan baku menjadi produk ini, kita menggunakan reaksi kimia, begitu ya? Reaksi kimia agar terjadi perubahan, baik itu nanti secara fisika atau secara kimia, di dalam bahan baku yang kemudian nanti berubah menjadi produk. Nah, kemudian setelah itu, industri kimia juga memiliki pengertian bahwa tujuan begitu ya tujuan kita merubah suatu bahan baku menjadi suatu produk tertentu itu untuk meningkatkan nilai ekonomis dari bahan baku tersebut sehingga produk yang kita jual akan jauh lebih mahal begitu ya, akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan bahan bakunya sehingga di jika kita berdiskusi begitu ya, terkait dengan apa itu atau sebenarnya, begitu ya keywordsnya atau kata kuncinya itu adalah di pertama uh, sorry pertama adalah uh, bahan baku begitu ya bahan baku yang kemudian dia berubah menjadi produk yang kemudian ini melewati serangkaian uh, proses begitu ya serangkaian proses reaksi uh, kimia yang kemudian nanti, produk ini akan memiliki uh, nilai ekonomi yang tinggi. Begitu ya, itu adalah pengertian secara umum di proses industri kimia. Nah, kemudian uh, karena dari pengertian ini, nanti insya Allah kita akan membahas apa saja proses-proses uh, yang biasanya digunakan di industri kimia. Kemudian apa saja jenis-jenis bahan baku yang kita bisa jadikan pedoman begitu ya. kita bisa jadikan suatu sumber untuk kita bisa ubah menjadi suatu produk. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas ini dan bagaimana cara menghitung uh, ekonominya secara sekilas begitu teman-teman. Oke, okay, lanjut. Uh, kemarin kita sudah membahas pabrik etilen dan pabrik Gula, jadi di sini sumber uh, pabrik ini begitu ya sumber reaksi yang digunakan baik pabrik etilen dan kemudian pabrik gula ini dua-duanya menggunakan proses kimia hanya saja bedanya di sini deh. jadi proses yang terlibat di dalam suatu industri kimia itu nanti kita akan bagi menjadi dua yaitu proses uh, reaksi kimia dan satu lagi adalah proses reaksi kimia uh, fisika apa Bu itu uh, bedanya Jadi kalau proses kimia, uh, proses reaksi kimia ini betul-betul teman-teman akan meninjau stoikiometrinya begitu jadi yang mana aja di ditambah B jadi C begitu ya. Jadi ini pengertian secara umum ini adalah suatu reaksi kimia yang mana memang kalau di dalam industri kimia itu memiliki proses ini begitu ya memiliki serangkaian proses ini maka auto jadi industri kimia begitu ya. Auto jadi pabrik kimia itu pabriknya. Jadi contohnya etilen tadi. Jadi etilen uh, dia punya rumus kimia C2H4 begitu ya. Yang mana kita bisa ambil sumber bahan bakunya adalah dari gas alam. Gas alam adalah C2, sorry, C2, H6, begitu ya, salah satunya. C2H6, yang mana kemudian kita bisa dapat etilen C2H4 itu dengan proses dehidrogenasi. Jadi kita hilangkan hidrogennya dari etananya, begitu deh, dari etananya sehingga reaksi otomatis kan ini ada kalimat reaksi kimia, ya, maka otomatis proses Uh, pabrik etilen ini adalah pabrik kimia, ya, begitu. Nah selanjutnya, uh, tetapi begitu ya, deh, tetapi uh, banyak produk, begitu ya, banyak produk yang tidak melewati reaksi tersebut, begitu ya, tidak melewati uh, reaksi uh, tersebut. Nah reaksi-reaksi yang tidak melewati proses kimia secara stoikiometri begitu ya, secara reaksi itu nanti kita sebut dengan reaksi uh, kimia fisika yang mana golongan ya kalau kita menggolongkan reaksi kimia fisika itu adalah perubahan fase pemisahan campuran pendinginan kemudian dan lain sebagainya begitu ya nah kalau semisal di contohnya eh, adalah pabrik gula jadi kalau semisal teman-teman saya kemarin sudah menyinggung begitu ya bahwa kalau semisal kita bikin gula di e, bahan bakunya itu adalah nira nira tebu yang mana memang dia warnanya pekat begitu ya, pekat hitam kelam. Padahal produk kita ini putihnya luar biasa. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh pabrik gula ini Bu agar kita bisa dapatkan kristal gula begitu ya, agar kita dapatkan kristal gula. Nah, Nira di sini kita tambahkan suatu zat e, pengenta, e, pengendap begitu ya, pengendap atau penjernih di sini ada banyak rangkaiannya begitu ya. Nah ini. Pencampuran, jadi ini kan ada penambahan zat baru. Ini adalah proses pencampuran di situ. Nah, ternyata setelah dilakukan proses kita, saya setahu saya ini adalah tawas putih ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nira, apa, nira tebu ini kita tambahkan suatu zat agar apa? Agar Uh, kotorannya itu bisa hilang begitu ya kotorannya bisa hilang sehingga nanti keluaran ke sana itu adalah nira nira bersih begitu ya nira bersih yang kemudian sudah banyak kandungan gulanya kemudian nanti kita lakukan proses yang namanya Kristalisasi yang ada di dalam kristalizer, sehingga yang awalnya cair dia berubah menjadi padat. Nah, reaksi proses-proses uh, di dalam uh, pabrik kimia memang tidak ada reaksi seperti halnya etilen begitu. Dia hanya merubah uh, bentuk begitu, ya, dia Merubah bentuk dari nira tebu yang cair yang kemudian uh, hitam pekat begitu, ya, hitam legam, dia berubah menjadi sesuatu yang lebih uh, putih begitu dan kemudian berubah fasenya. Yang mana pada saat perubahan fase seiring dengan perjalannya proses dia uh, kita lakukan proses pencampuran, pemisahan dan kawan-kawan sehingga Proses ini kita sebut juga gula adalah uh, suatu proses ini adalah proses industri kimia begitu. Jadi uh, dengan bisa menemukan begitu teman-teman bahwa uh, di dalam suatu industri jika kemudian di dalamnya ada reaksi kimia dan reaksi kimia fisika atau begitu ya atau hanya ada reaksi kimia fisika di sana maka uh, proses itu yang serangkaian ini serangkaian alat ini kita sebut dengan uh, rangkaian proses industri kimia begitu. Jadi kalau semisal di dalam pabrik teman-teman ada reaksi kimia maka otomatis akan selalu diikuti begitu ya diikuti oleh reaksi kimia fisika karena pada dasarnya di dalam uh, reaksi kimia ini kan terjadi di dalam reaktor begitu ya di dalam reaktor yang kemudian nanti dia akan menghasilkan banyak zat. Di sini masih bercampur bahan baku yang tidak terreaksi, uh, begitu ya. Kemudian, di sini ada produknya, sehingga nanti kita punya butuh beberapa alat tambahan untuk bisa memisahkan antara bahan baku sisa tersebut dengan produk yang kita inginkan. Nah, reaksi alat-alat pro, proses ini masuk reaksi kimia fisika, begitu. Jadi, kalau di dalam suatu pabrik dia menggunakan reaktor, maka otomatis. Setelahnya, begitu ya. Setelahnya, akan uh, menggunakan beberapa alat-alat proses yang kemudian dia akan memanfaatkan reaksi-reaksi kimia uh, fisika. Begitu, jadi treatment treatment terkait dengan kimia fisika, tetapi kalau di dalam suatu industri hanya melewati reaksi kimia fisika saja begitu ya hanya reaksi kimia fisika saja biasanya setelahnya tidak ada treatment berkaitan dengan reaksi kimia begitu jadi ini berkesinambungan begitu teman-teman jadi ada yang reaksi kimia uh, saat, ada yang reaksi kimia fisika saja ada yang reaksi kimia dan reaksi kimia fisika atau bahkan hanya reaksi kimia saja begitu jadi proses yang terlibat intinya ada di dua ini jadi salah satu Uh, salah satu di dalam proses itu terlibat begitu ya terjadi maka alat proses tersebut itu disebut dengan industri kimia begitu. Oke. Okay. Nah, kemudian kemarin kita kayaknya untuk teman-teman PIK kelas B sampai sini ya, bahwa kita sekarang mbak ninjau dari bahan bakunya dulu ya, bahwa tadi dari pengertiannya uh, bahan baku kemudian menjadi produk lewat suatu proses reaksi. Kita akan bahas dulu di sini bahan baku. Jadi kalau kita berkarakter dengan uh, bahan baku begitu teman-teman hanya ada dua pembahasan begitu ya bahwa ada yang uh, bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui begitu. Jadi apa saja Bu kalau semisal yang uh, bisa diperbaharui biasanya adalah bahan alam begitu ya, bahan alam Lalu, kemudian uh, yang tidak bisa diperbarui ya dari tambang, dari ya betul lebih ke tambang ya gas alam, batu bara, tambang, dan lain sebagainya. Jadi, biasanya industri-industri kimia yang organik itu nanti mayoritas uh, sumber bahan bakunya adalah berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Sedangkan untuk proses-proses kimia yang anorganik, bahan bakunya sebagian besar uh, menggunakan atau berasal dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi di sini lebih kepada kita mengeksplorasinya dari mana begitu ya dia. Ya. Kalau kita berbicara soal kriteria bahan baku, begitu ya kriteria bahan baku. Jadi um, renewable dan unrenewable uh, sources. Oke, lanjut. Uh, kemudian di sini kita akan membahas, saya akan menyampaikan beberapa jenis industri yang kemudian kita akan klasifikasi dari sumber daya alamnya, begitu ya, sumber bahan bakunya. Yang pertama, jika kemudian ini adalah klasifikasi jenis nama industri, begitu ya, nama industri yang kemudian dia menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam. Klasifikasi industri yang pertama di dalam nomenklatur itu disebut dengan industri budidaya. Nah, apa ini Bu? Uh, industri budidaya ini adalah secara pengertian dia mengolah sumber daya alam yang dapat terbarukan. Jadi sumber daya alam terbarukan Semisal dari hewan, begitu ya. Jadi, kita sebut dengan ya industri peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan. Itu disebut dengan industri budidaya, teman-teman. Lalu, kemudian klasifikasi industri yang kedua itu adalah kita sebut industri ekstraktif. Jadi, apa itu industri ekstraktif? Jadi, Industri ekstraktif biasanya kita akan uh, memanfaatkan begitu ya, menggunakan serangkaian teknologi di dalamnya yang kemudian ber atau memecah begitu ya, memecah uh, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan atau di yang bisa diperbarukan. Contohnya uh, minyak goreng begitu ya, minyak goreng dari kelapa sawit, minyak goreng dari kelapa <tuh> minyak goreng dari jagung. Itu kan sumbernya dari terbarukan semua ya kelapa, kelapa sawit, jagung kan uh, sumber daya yang terbarukan. Sedangkan uh, sumber daya yang tidak terbarukan seperti halnya minyak bumi, dia ekstrak ya kita kita uh, ekstrak yang dari minyak mentah kita pecah begitu teman-teman menjadi gas alam, menjadi kemudian uh, nafta, ya, nafta, kemudian kita juga bisa klasifikasikan dengan menjadi menjadi petroleum begitu dan kawan-kawannya. Itu uh, klasifikasi Uh, industri yang kedua yaitu industri ekstraktif. Jadi bedanya apa bu antara budidaya dengan ekstraktif? Jadi kalau budidaya kita uh, memelihara saja dia otomatis langsung keluar produknya begitu deh. Jadi kayak contoh peternakan teman memelihara langsung teman-teman hasilkan susunya tanpa teman-teman memerlukan rangkaian teknologi baru begitu ya tanpa memerlukan uh, teknologi baru. Tetapi kalau teknologi ekstraktif Uh, untuk mengeksplorasi sumber daya alam, baik itu terbarukan ataupun tidak terbarukan, teman-teman menggunakan teknologi. Jadi, kuncinya adalah di situ, begitu ya. Jadi, kalau budidaya apa adanya, kita bisa ambil hasilnya. Sedangkan kalau industri ekstraktif, kita perlu alat, begitu ya. Kita perlu teknologi. Tertentu untuk bisa menghasilkan bahan-bahan tersebut. Nah, nanti saya minta secara kelompok teman-teman bisa share, begitu ya, contoh-contoh klasifikasi industri yang kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan industri fabrikasi ini, sebutannya. Nah, apa pengertiannya? Kalau industri fabrikasi itu, Bu, kalau industri fabrikasi itu adalah terjadi proses manufaktur begitu ya De, terjadi proses pengolahan lebih lanjut pengolahan lebih lanjut dari bahan baku menjadi produk tergan, uh, kita bisa lihat uh, dari manapun sumber sumber bahan bakunya baik itu nanti sumber daya alam yang terbarui ataupun yang tidak terbaharui. Nah, e, contohnya apa Bu? Contohnya di industri fabrikasi itu adalah e, timah begitu ya, ya. Sorry, ya bisa timah, bisa biji besi. Biji besi kita fabrikasi menjadi lempengan-lempengan begitu ya. Habis itu lempengan-lempengan kita ubah menjadi e, motor, mobil, kemudian rak lemari begitu-gitu. Jadi industri fabrikasi ini dia akan melakukan Uh, penempaan begitu ya teman-teman. Jadi kita akan gabungkan satu partikel dengan partikel yang lain agar dia membentuk suatu produk uh, baru begitu. Jadi contohnya ini memang lebih kepada sumber daya alam yang tidak terbarui, gitu ya. Jadi contohnya dari sini lebih kepada besi yang kemudian kita akan rubah menjadi lempengan begitu ya bisa lempengan kita bisa berubah jadi uh, par apart-apartment, uh, kemudian bisa baut, bisa mur kayak gitu-gitu, kemudian kita bisa fabrikasi di sini, dia bisa menjadi mobil, bisa menjadi motor, bisa menjadi mungkin um, lemari dan kawan-kawan. Jadi proses manufaktur atau fabrikasi ini di sini. Jadi perubahan uh, bahan baku menjadi suatu produk yang mana nanti memang melibatkan proses fisika atau bengkel, workshop gitu ya, di dalam proses penggabungannya. Oke, itu disebut dengan industri fabrikasi, kemudian yang keempat adalah industri konstruksi, yang kelima adalah industri uh, jasa. Jadi, uh, kita sebut industri konstruksi, konstruksi, ini lebih kepada outputnya, begitu ya, jadi kalau fabrikasi, dia outputnya adalah benda, begitu ya, benda kalau konstruksi, dia outputannya yang uh, bangunan begitu, jadi ya rumah, kemudian gedung, dan kawan-kawan itu nanti masuk ke industri konstruksi. Kemudian yang kelima adalah industri jasa, jadi ini industri yang memanfaatkan semua produk hasil industri, dan se yang kemudian nanti digunakan sebagai konsumsi publik. Jadi, industri jasa uh, seperti perbankan jadi bahan bakunya kan bikin apa bikin uang begitu ya kemudian jasanya adalah peminjaman kemudian penyimpanan dan kawan-kawan begitu jadi ada lima industri begitu teman-teman yang kita kemudian klasifikasikan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam baik itu nanti terbarukan ataupun tidak terbarukan ini industri secara umum lalu kemudian gimana bu kalau industri kimia jadi di dalam Industri proses kimia, begitu ya di dalam industri uh, proses kimia bahan baku yang kita kemudian sebut uh, reaktan atau kita sebut dengan raw material uh, tidak hanya langsung difabrikasi aja, begitu ya, dek, tidak langsung hanya kita budidayakan, tidak hanya langsung kita ekstraktif, begitu, tetapi memang kita memerlukan alat, begitu ya, memerlukan alat, teknologi dan pengetahuan yang lebih dibandingkan industri-industri Industri proses kimia memang di situ ada reaksi yang harus kita maintain begitu ya, harus kita jaga agar uh, terjadi nih produknya begitu terjadi nih produknya. Nah apa saja itu industrinya? Insya Allah industrinya tidak terlalu banyak. untuk industri ada uh, dua begitu ya, yaitu yang pertama adalah industri dengan teknologi uh, sintetis uh, produk begitu ya, industri terkait dengan teknologi sintesis produk. Nah, di sini industri yang menggunakan teknologi sintesis produk biasanya akan berpusat, begitu ya. Industri-industri ini nanti akan mengusahakan pekerjaan pada reaksi kimia sintesis. Jadi contohnya adalah melamin dan poliester. Jadi poliester ini adalah suatu polimer yang kita bisa dapatkan benang poliester ini dengan reaksi esterifikasi di dalam reaktor. Kalau melamin, ini salah satunya adalah ini proses polimeris. polimeris kemudian akhirnya kita bisa fabrikasi menjadi piring begitu ya kita fabrikasi menjadi gas dan kawan-kawan nah itu contoh untuk industri hasil sintesis nah tujuannya apa industri kimia yang menggunakan teknologi sintesis produk tujuannya biasanya adalah yang pertama mengurangi penggunaan bahan alam yang terbatas sumbernya begitu ya terbatas sumbernya contoh poliester, poliester ini merupakan salah satu alternatif pengganti kapas begitu di ya. Mengganti ya. kapas untuk baik untuk tekstil, baik untuk uh, bantal, guling, dan lain sebagainya. Jadi, uh, poliester ini adalah sebagai alternatif untuk uh, kapas, sedangkan melamin memang sebagai alternatif untuk pengganti yang lebih alam apa? Yang lebih alam adalah uh, kaca begitu ya. lebih ke daun lebih ke ya, lebih ke daun pisang. Jadi pengguna penggunaan ini uh, alternat mengalternatifkan begitu ya merupakan salah satu alternatif uh, penggunaan sumber daya alam yang terbaru. nah biasanya uh, bahan baku alam ini akan lama kelamaan akan terbatas begitu ya teman-teman. Lama kelamaan akan uh, terbatas sehingga uh, dengan adanya industri kimia yang memanfaatkan teknologi sintesis produk dia bisa melakukan substitusi begitu sehingga fungsinya sama tetapi seiring dengan berjalannya proses dia tidak melakukan reduksi begitu ya tidak mengurangi penggunaan bahan baku alam yang terbatas tersebut. Kemudian tujuan yang kedua untuk industri sintesis produk itu adalah menghasilkan suatu produk yang lebih baik dari karakteristik bahan baku aslinya. Jadi contohnya poliester. Kalau uh, mungkin teman-teman uh, besok kalau tertarik di tekstil begitu ya um, kapas, benang kapas memang lebih enak dari sisi density ya, atau padatannya gitu Jadi dia ringan gitu ya dia ringan, tetapi ya itu uh, dia tidak tahan lama begitu teman-teman kalau benang dari kapas karena kecenderungannya dia lebih, lebih lebih rapuh begitu ya, nah itu kekurangannya kita menggunakan bahan tekstil dari kapas nah, dengan uh, perkembangannya penelitian begitu poliester ter ditemukan, ternyata poliester memiliki kepadatan yang hampir mirip dengan kapas, tetapi memiliki kekuatan yang jauh lebih, keawetan yang jauh lebih lama dibandingkan kapas. Sehingga memang antara eh, kapas dengan poliester itu memiliki, poliester memiliki kelebihan lebih banyak dibandingkan eh, kapas yang selaku selaku peran utamanya. begitu. Sehingga eh, itu tujuan, salah satu tujuannya kenapa poliester tetap kita produksi sampai sekarang. Di sisi lain dia mau mengendalikan produk, mengendalikan uh, proses produksi benang dari kapas yang memang sekarang bahan bakunya cukup terbatas. Di sisi lain memang dari sisi dari sisi kekuatannya, dari sisi kualitas produknya jauh lebih bagus begitu. Sama halnya fungsinya dengan melamin begitu ya. Kalau melamin kita bisa anggap sebelumnya kita pakai piring dengan menggunakan aluminium gitu Aluminium kan Uh, ini ya teman-teman, uh, tambang begitu di yang mana lama kelamaan kalau kita tambangin terus dia habis sehingga beralihlah ke melamin begitu ya beralihlah ke, ke melamin, dari kuningan dari besi dia kan jauh lebih mahal begitu ya jauh jauh lebih mahal, kemudian dia berat begitu ya dia berat, kemudian bisa jadi kita terkontaminasi ter, uh, dari partikel-partikel logam yang terlalu kalau misal kita masukkan ke kita sajikan di dalam piring-piring dari logam, nah dengan melamin potensi itu jauh lebih diperbaiki begitu. yang awalnya piring dari logam itu jauh berat, melamin uh, ringan banget begitu. kemudian jauh lebih mahal melamin jauh lebih murah begitu deh. jadi memang dari sisi itulah tujuan ke keduanya begitu, yang mana yang pertama melakukan reduksi penggunaan bahan baku dari alam khususnya dan yang lebihnya terbatas juga begitu ya terbatas. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses uh, apa ya? Pe peningkatan kualitas dari produk dari dari produk yang sebelumnya menggunakan bahan baku yang uh, terbatas tersebut. Itu tujuan uh, satu industri kelompok industri kimia yang berdasarkan uh, teknologi yang digunakan. Itu ya yaitu sintetik sintesis produk teknologi sintesis produk. Oke. Okay. Oke okay, baik lalu kemudian uh, selanjutnya nah dari dua bahan di atas dari melamin dan kemudian dari poliester begitu ya yang menggunakan reaksi kimia pada struktur bahannya kita dapat mempelajari lebih jauh struktur kimia dan pembentukan produk ini dari kimia polimer dan pengetahuan bahan jadi dengan kok bisa begitu ya kok bisa bu kita tahu bahwa melamin kita bisa gantikan sebagai kita gantikan kaca atau bahan, bahan logam yang lain sebagai bahan baku bikin gelas atau piring begitu pada peralatan makan dan kok bisa bu kita bisa merubah poliester untuk menggantikan serat kapas nah karena kita tahu pengetahuan ini begitu deh kita tahu pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan ilmu bahan dan satu lagi adalah tentang kimia organik atau kimia polimer. Sehingga memang uh, itu alasannya kenapa teman-teman mata pelajaran yang teman-teman mata kuliah yang teman-teman pelajari seiring dengan bertambahnya semester itu mendukung satu sama lain begitu, deh. Jadi yang akhirnya nanti puncaknya teman-teman bisa me membandingkan begitu ya, membandingkan bahan apa toh yang pas buat saya begitu ya yang pas untuk alat proses ini kemudian seperti apa reaksi yang ada di dalamnya itu teman-teman disokong dari semua banyak mata kuliah begitu. Oke, itu tadi yang pertama. Jadi sintesis produk ya dia benar-benar uh, kita pelajari reaksinya seperti apa, kemudian seperti apa kualitas produknya yang dihasilkan. Nah, teknologi industri kimia yang kedua ini adalah kita sebut dengan uh, formulasi begitu ya teknologi formulasi. Jadi teknologi formulasi ini lebih kepada uh, reaksi kimia fisika di sana tidak ada reaksi kimia pada umumnya ya teman-teman. Jadi tidak ada reaksi kimia yang A plus B jadi C itu tadi. Kalau sintesis produk otomatis dia ada reaksi kimianya di sini. Di sini jelas ada proses uh, reaksi kimianya di sini. Dia ada proses kimianya benar-benar buat begitu nanti contoh apa coba nanti cari ya reaksi uh, pembentukan melamin itu dari apa sama apa jadi apa itu nanti teman-teman bisa uh, lihat di, di apa internet banyak banget poliester pun gitu begitu ya jadi dia dapatnya dari monomer apa jadi monomer apa kita polimerisasi begitu dia nanti berubah menjadi poliester nah seperti apa reaksinya kan uh, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nah di sini intinya di dalam teknologi sintesis produk kita melaksanakan begitu ya kita akan mereaksikan bahan baku menjadi suatu produk baru nah eh, seperti yang kita bahas di awal nih bahwa proses yang terlibat di dalam suatu pabrik kimia itu enggak cuma reaksi tetapi juga reaksi kimia fisika yang mana di dalamnya kalau reaksi kimia fisika memang enggak ada reaksi secara letter letter, letter, letter A plus B plus C gitu ya tetapi eh, bisa jadi proses metode-metode ini metode-metode kimia fisis yaitu pencampuran, pengemulsifikasi, pengemulsian begitu ya, atau kita sebut dengan proses emulsifikasi, kemudian proses pelarutan dan lain-lain. Nah, industri ini nanti masuk ke golongan teknologi formulasi. Jadi di sini Uh, biasanya namanya aja teknologi formulasi begitu ya deh. jadi kita punya a punya b punya c punya d dia berapa gram di sini nanti dia berapa gram di sini nanti dia berapa gram di sini kemudian dia berapa gram kemudian nanti ada persentase persentasenya masing-masing nah ini nanti kita apa kan ibu sama ab nya bisa jadi kita campur kemudian setelah dicampur kita lah tambahkan zat yang lain begitu ya Pelarut begitu, semisal alkohol gitu alkohol semisal. Eh, begitu ya, alkohol, campur, kemudian nanti kita emulsifikasi, nanti dia baru menjadi produk. Begitu, nah, proses-proses yang terlewat ini kan gak ada reaktornya, begitu teman-teman. Tetapi proses mixing ini ada proses pencampuran, kemudian di di sol, di, sol, uh, di solution ini yang kita tambahkan air sama alkohol ini ada proses pelarutan, kemudian setelah dilarutkan kita lakukan proses pengemulsifikasian, di, di, gitu. Walaupun tidak ada reaktornya, reaksi-reaksi yang terjalin di dalam dari satu alat proses ke alat proses yang terakhir itu melewati proses kimia fisika. Maka eh, ini masuk industri eh, kimia begitu ya, industri proses Industri proses uh, kimia begitu, teman-teman. Nah, uh, contohnya apa Bu? Biasanya industri uh, peramuan atau formulasi itu adalah industri obat begitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat uh, uh, di obat-obat uh, yang dijual bebas di di, sana, di luar sana di apotek sana kan, semisal apa ya? Uh, saya sih seringnya minumnya Prokol kalau semisal saya pilih. Jadi kan Prokol tidak hanya pirodo HCL, tetapi ada ada parasetamolnya sekian gram, ada itu ibuprofennya berapa miligram kan begitu. Nah bahan-bahan itu dicampur, kemudian uh, dijadikan suatu produk. Nah ada karena ada proses pencampuran ini teman-teman, sehingga obat-obat uh, yang kita minum begitu untuk pabriknya walaupun cuma nyampur begitu ya, terkesannya kok cuma nyampur bu begitu, dia tetap suatu industri kimia karena prosesnya. Untuk membuat suatu produk tersebut, dia menggunakan proses kimia fisika. Begitu. Jadi itu ya perbedaannya begitu teman-teman berdasarkan teknologi reaksi yang digunakan. Jadi kalau semisal proses kimia secara letterlek yang digunakan oleh suatu industri, maka disebut dengan industri sintesis produk karena betul-betul betul-betul merubah dari suatu raw material atau bahan baku menjadi suatu produk yang baru dengan menggunakan reaktor begitu itu adalah industri teknologi sintesis produk tetapi kalau di dalam suatu industri kimia dia tidak menggunakan reaktor yang mana memang hanya memanfaatkan metode-metode proses kimia fisika, seperti pencampuran, pelarutan, kemudian perubahan fase. Begitu ya, ini kita sebut dengan teknologi peramuan atau teknologi uh, formulasi. Begitu, oke, insya Allah, itu jadi. Itu kalau apa namanya, teknologi formulasi dan teknologi sintesis produk, kita uh, klasifikasikan berdasarkan reaksinya, ya, reaksi yang terlibat di dalam proses tersebut, proses uh, pabriknya. Lalu, kemudian, kalau kita bahas soal outputannya, begitu teman-teman, outputannya kemarin, soal ini sudah saya singgung sedikit. Jadi, tipe-tipe industri kimia yang uh, kedua yaitu berdasarkan outputnya, begitu ya, berdasarkan produknya. Ini, kita akan bagi menjadi tiga, yaitu industri kimia dasar, kemudian industri kimia intermediate, dan industri kimia. Uh, begitu. kita akan bahas ini sekarang jadi tipe-tipe uh, industri proses kimia berdasarkan outputnya atau berdasarkan hasilnya begitu, kita akan bagi yang pertama adalah industri kimia dasar, jadi apa itu bu, pengertiannya jadi industri kimia dasar secara uh, pengertian umumnya, intinya dia menghasilkan produk produk kimia dasar, seperti yang kita bahas kemarin ya di, di ini nah di pohon industri kimia tadi kemarin bahwa bahan-bahan itu kan ada lumayan banyak ya yang pertama adalah zat kimia dasar yang mana memang zat kimia dasar ini nanti kita bisa uh, olah kembali menjadi suatu zat baru yang kita sebut dengan intermediate. Nah kemudian zat in kimia dasar direaksikan menjadi zat intermediate kemudian intermediate bisa dihasilkan lagi menjadi zat kimia fungsional, yang mana kalau pasifikasi zat kimia fungsional itu sudah tidak bisa kita breakdown kembali. Kita sudah tidak bisa olah kembali karena kalau fungsional memang betul-betul kita bisa langsung pakai di kehidupan sehari-hari begitu. Jadi uh, banyak antara dasar, intermediate, dan uh, fungsional, kalau dasar dia bisa diolah menjadi turunannya, tetapi dia sudah tidak bisa di breakdown lagi, gitu ya. Tidak bisa kita uh, apa namanya ciutkan kembali, kita tidak bisa simplifikasikan kembali. Itu adalah ciri-ciri dari zat kimia dasar. Nah, kalau intermediate beda. Kalau intermediate kita bisa breakdown, kita bisa produksi menjadi turunannya, dan kita bisa uh, breakdown untuk menjadi atasannya, begitu ya, dia. Karena intermediate ini, kalau kita breakdown ke bawah, turunannya menjadi produk baru. Kalau semisal kita breakdown ke atas, dia menjadi bahan kimia dasar tadi nah kalau semisal zat kimia fungsional betul dia sudah tidak bisa kita olah menjadi turunannya tetapi kita bisa masih bisa kita proses balik proses balik untuk menghasilkan suatu zat kimia intermediate tadi bedanya itu nah untuk hasil zat kimia dasar untuk menghasilkan zat kimia dasar maka industrinya kita sebut dengan industri kimia dasar karena memang e, industri industri kimia dasar ini akan menghasilkan suatu zat kimia dasar yang kemudian zat kimia dasar itu akan kita olah menjadi suatu zat bahan baku intermediate yang kemudian intermediate akan kita olah kembali menjadi e, produk fungsional yang kita bisa gunakan sehari-hari. Nah, e, apa saja pun klasifikasinya? Nah, e, kimia dasar caklifikasi memang e, apa ya di Uh, dilihat dari sumbernya, sumber bahan bakunya, sumber bahan bakunya jadi itu. Secara pengertian, kita langsung masuk ke klasifikasinya. Ya, yang pertama, uh, industri kimia dasar itu adalah petroleum refinery atau pengolahan minyak bumi. Jadi, sumber alam yang pertama yang kita masukkan di dalam suatu industri kimia dasar itu adalah minyak bumi. Jadi, uh, ini nanti akan mengolah minyak bumi menjadi bahan konsumsi gitu ya. Jadi bisa langsung menjadi zat fungsional seperti BBM, bahan bakar minyak, minyak tanah, solar, minyak diesel begitu ya. Atau kemudian eh bisa di untuk menghasilkan bahan bakar, bahan bahan eh, intermediate begitu seperti Uh, apa ya kalau bahan intermediate-nya seperti metan begitu ya metana kemudian uh, yang lain begitu. Nah, selain itu petroleum refinery juga mengolah minyak bumi menjadi produk non BBM begitu seperti ya turunannya di ya, ada aspal, ada lilin, kemudian ada pelumas, ada resin dan kawan-kawan. Allah kita akan bahas lebih lanjut ini di setelah UTS. Jadi industri yang pertama terkait dengan industri kimia dasar adalah Um, petroleum Refinery ya atau pengolahan minyak bumi. Ini lumayan cukup banyak di walaupun memang tidak ada reaks reaktornya begitu ya untuk uh, petroleum refinery. Tetapi di sini banyak banget alat-alat um, pemisahan fase begitu ya. Ada distilasi, ada heater. Jadi ada banyak treatment kimia fisika di dalam industri uh, petroleum refinery sehingga petroleum refinery auto dia menjadi salah satu contoh proses industri kimia. Lalu yang kedua adalah petrokimia. Jadi um, apa itu bu untuk uh, bedanya petroleum dan petrokimia? Jadi kalau di dalam minyak bumi begitu ya, dari minyak bumi ternyata masih dapat dibentuk produk lain yang lebih berguna. Pada umumnya proses dalam industri ini dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu dari minyak begitu ya kita ubah menjadi gas bumi sebagai bahan dasar petrokimia. Sedangkan yang kedua adalah mengubah bahan dasar menjadi produk e, antara. Jadi bedanya petroleum sama petrokimia itu apa? Kalau petroleum itu lebih ke minyaknya begitu teman-teman, lebih ke minyaknya. Jadi dari minyak bumi kita olah kan awalnya kita olah fraksinasi bertingkat dia menjadi gas, nah gas ini diolah di industri petrokimia, sedangkan cairannya, padatannya itu nanti masuk ke industri petroleum, begitu teman-teman. Jadi petrokimia uh, hanya berfokus kepada pengolahan gas alam, begitu ya. Gas alam, baik itu nanti kita tambang dari minyak bumi yang kita fraksinasi paling ringan, begitu ya. Hasil fraksi paling ringan uh, minyak bumi atau memang eksplorasinya langsung gas itu adalah industri uh, petrokimia jadi outputannya nanti lebih kepada uh, pupuk kemudian bahan peledak dan banyak banyak, banyak banget sih kalau petrokimia outputannya jadi biasanya industri kimia uh, petrokimia juga uh, fungsinya itu nanti kita akan bahas lebih lanjut jadi petrokimia outputannya memang CH4 bahan baku deh kimia dasarnya adalah CH4 kemudian nanti CH4 bahan antaranya bisa amonia Kemudian fungsionalnya bisa asam nitrat, kemudian fungsionalnya bisa amonium nitrat, begitu. Oke, okay. kemudian yang ketiga adalah industri pengolahan logam. Jadi industri pengolahan logam ini juga termasuk industri kimia karena pada dasarnya memadu-madankan logam begitu dia menggunakan treatment panas dan tambahan beberapa zat. Di situ ada pencampuran beberapa untuk mungkin menghilangkan kekerasan, menambahkan kekuatan begitu ya. Itu adalah jenis industri kimia yang ketiga, industri pengolahan e, logam. Kemudian yang keempat adalah industri oleokimia. Jadi e, proses e, oh, sorry, ekstraksi tadi begitu ya, ekstraksi tadi ini salah satunya bisa tercabang menjadi industri oleokimia. Apa itu bu oleokimia? Jadi namanya aja oleo, itu artinya adalah minyak begitu. Jadi proses industri yang nanti outputannya adalah minyak. Bisa dari kelapa sawit, bisa dari kelapa dan kawan-kawan begitu teman-teman. Nah di sini uh, membuat minyak goreng itu pula masuk ke industri kimia karena di sana ada proses uh, perubahan fase ya dari biji kelapa sawit menjadi minyaknya di situ nanti ada proses uh, pengepresan ada proses kemudian pe filtrasi pemisahan pada cair dan kawan-kawan nanti kita insya Allah akan bahas ini setelah UTS apa saja prosesnya lalu selanjutnya adalah industri agrokimia jadi industri agrokimia ini adalah outputan lanjutan dari industri budidaya yang tadi ya industri budidaya yang tadi yang mana memang kalau agrokimia Uh, dia memang outputan produknya untuk keperluan pertanian seperti pupuk bahan kimia untuk insektisida, pep, uh, peptisida dan kawan-kawan, gitu. itu adalah industri agrokimia, uh, jadi bedanya uh, fokus agro kimia itu lebih kepada untuk penggunaan aplikatif untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan, begitu teman-teman. lalu food and drugs, eh, eh, food And beverage, atau industri makanan dan minuman di sini uh, memang tidak, memang tidak industri makanan minuman aplikatif fungsional ya, deh. Jadi, seperti, seperti apa contohnya? Curve gitu itu enggak jadi industri makanan minuman yang masuk ke uh, industri kimia ini adalah yang bahan-bahan bahan bahan baku fungsional seperti susu, begitu ya, susu bubuk, kemudian gula, garam, itu ya, itu nanti juga masuk ke industri kimia uh, proses di klasifikasi industri makanan minuman jadi di situ proses uh, kimia juga ada pengawetan makanan nih kayak kayak, kayak uh, sarden kayak sosis olahan-olahan uh, sosis sarden yogurt dan kawan-kawan itu masuk uh, industri kimia untuk proses pembuatannya gitu ya lalu selanjutnya adalah industri uh, dyes atau bahan pewarna dan bahan pencelup begitu, jadi di sini lebih ke tinta-tinta pewarnaan tekstil. Begitu cara pembuatannya merupakan koloid, gimana cara membuatnya? Kan ada kita campur spektrum warna-warni. Begitu, itu adalah industri eh, bahan pewarna, dan pencelupan selanjutnya adalah industri bahan peledak, industri peledak kertas. jadi peledak dia ya, petasan begitu ya teman-teman nanti di situ ada dari trinitrotoluen ada kemudian amonium nitrat dan kawan-kawan bahan bakunya kemudian industri pap dan kertas ini dari perubahan serat kayu yang kemudian memang tidak ada reaktornya teman-teman jadi dia adalah serat kayu yang kita tambahkan eh, klorin begitu ya kita tambahkan klorin hipoklorit begitu hipoklorit untuk lebih putih kemudian nanti kita Giling, begitu ya kita giling Kemudian akan kita jadikan kertas Insya Allah seperti itu Untuk industri pop dan kertas Selanjutnya industri semen dan keramik Itu adalah klasifikasi yang lain Yang mana semen berarti dari Batu kapur ya, dari batu kapur Keramik juga dari batu kapur Yang nanti beda-beda Insya Allah ini untuk proses Industrinya di IBK juga Akan teman-teman uh, Pelajari lebih lanjut untuk semen dan keramik Begitu selanjutnya adalah industri karet, kulit dan plastik. Jadi plastik proses polimerisasinya ada. Karet ini lebih kepada getah ya. Jadi yang awalnya getah kita akan olah, kita tambahkan beberapa zat pelarut dan pengental. Di sini ada proses emulsifikasinya begitu. Dan kulit juga seperti itu. Kalau kulit eh ada proses pembersihan dan proses pengerasan begitu di sana. Industri karet, kulit dan plastik itu adalah beberapa industri, klasifikasi industri yang kita bisa klasifikasikan, begitu teman-teman, untuk berdasarkan outputnya uh, menjadi proses kimia dasar, bahan kimia dasar, ya. Yang pertama tadi adalah petroleum refinery atau pengolahan minyak bumi. Yang kedua adalah industri petrokimia. Yang ketiga industri pengolahan logam. Yang keempat oleokimia. Yang kelima agrokimia. Yang keenam industri makanan dan minuman. Yang ketujuh industri bahan pewarna dan pencelupan. Yang kedelapan industri bahan peledak. Yang ke-9, industri pulp dan kertas, 10, semen dan keramik, 11 karet kulit dan plastik begitu ya. Jadi seolah ada 11 kelompok industri yang nanti kita bisa klasifikasikan berdasarkan bahan bakunya dan berdasarkan output produknya begitu ya, output produknya. Insya Allah seperti itu beberapa jenis industri yang ada begitu ya berdasarkan klasifikasi banyak-banyak perspektif gitu ya. Yang pertama tadi adalah industri umum dari bahan-bahan uh, daya alam tadi ya ada industri budidaya ekstraktif fabrikasi konstruksi dan jasa itu untuk industri secara umum tapi kalau untuk industri kimia uh, misal menggunakan reaksi proses kimia maka kita sebut dengan industri sintesis produk kalau kita menggunakan uh, reaksi kimia fisika kita sebut dengan industri formulasi begitu ya teman-teman industri formulasi atau industri peramuan. Lalu kalau kita klasifikasikan industri berdasarkan outputannya untuk menghasilkan suatu kimia bahan kimia dasar begitu ya bahan kimia dasar itu kita sebut dengan industri kimia dasar jadi contoh untuk bikin HCl H2SO4 amonia begitu. Lalu kemudian ada juga industri pengolahan minyak bumi. Jadi outputannya dari bahan uh, bahan minyak bumi kemudian tadi ya petro kemudian pengolahan logam kimia dan selanjutnya begitu teman-teman itu adalah jenis-jenis uh, industri uh, berdasarkan perspektif uh, klasifikasi yang berbeda ada yang dari sumber bahan baku ada yang dari kita lihat dari produknya dari sisi prosesnya begitu ya oke okay. mungkin itu bahan yang pertama ada yang mau ditanyakan dulu dek silahkan sambil saya uh, Beranjak ke materi selanjutnya. Oke, okay. tidak ada. Saya lanjutkan ya untuk timeline. Jadi sekarang ini Insya Allah teman-teman 2020 udah udah dapet ya dari Bu Umi Insya Allah. Jadi ini saya ambilkan dari materi kuliahnya Bu Umi karena terkait dengan sejarah. Nanti lebih kepenugasan aja, di karena lumayan cukup banyak, kalau kita mempelajari soal uh, itu, jadi sedikit saya akan mereview kembali begitu ini dari materi kuliahnya Bu Umi, TK-nya Bu Umi kemarin uh, terkait dengan uh, sejarah begitu ya sejarah uh, industri kimia. Nah teman-teman uh, terkait dengan terkait dengan uh, industri kimia pada perspektif sejarahnya, sebelum kita masuk ke sana Um, maka memang untuk pengetahuan uh, tentang industri kimia ini cukup cukup penting untuk teman-teman ketahui terkait dengan pengertiannya ya bahwa memang uh, industri proses kimia satunya memang memanfaatkan atau mengharapkan lebih lanjut peran dari ini senior teknik kimia begitu karena memang ilmu ke teknik kimiaan ini yang menjadi dasar begitu, menjadi dasar proses industri itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena eh, yang mengetahui proses pemisahan di di eh, menara distilasi misalnya atau di filter misalnya, dan kemudian yang mengetahui proses kimia di dalam reaktor. Yang mengetahui proses pencampurannya itu, baiknya kayak gimana di, di suatu mixer, itu adalah sarjana teknik kimia. Begitu, teman-teman, di sisi lain, memang kalau di pabrik kan tidak hanya teknik kimia saja, ya, yang bekerja di sana ada teknik elektro, di sana ada teknik um, SIP. Begitu, tetapi kan teman-teman uh, elektro, teman-teman ekonomi, hanya mengetahui proses teknisnya. Begitu, eh, Maaf, proses luarnya Eko ekonomi lebih kepada ak akunting uh, pemasaran atau pe pembelian bahan baku. Begitu kalau teman-teman elektro lebih ke instrumentasinya begitu ya jadi mereka pendukung begitu teman-teman tetapi kalau semisal di industri kimia khususnya teman-teman yang lulusan teknik kimia itu memang memiliki peran yang jauh lebih tinggi atau yang paling prioritas begitu ya yang paling krusial karena memang suatu proses yang ada di dalam industri kimia mulai dari tangki penyimpanan produk sampai sorry mulai dari tangki penyimpanan bahan baku sampai tangki penyimpanan produk itu semuanya adalah peran dari teknik kimia begitu. Jadi seperti apa toh bahan baku itu seharusnya disimpan kondisinya seperti apa tangkinya harusnya seperti apa ada ventilasinya atau tidak kemudian dijaga tekanannya berapa dijaga suhunya berapa kan yang tahu teknik begitu. Jadi yang lainnya kan tidak sehingga memang uh, krusial sekali teman-teman harus mengetahui uh, pengetahuan secara secara umum dan secara komprehensif begitu ya terkait dengan terkait dengan uh, industri ini. Nah di situ uh, karena latar belakang bahwa ilmu terkait dengan chemical process inji chemical proses ini ya chemical proses itu cukup berkembang sehingga akhirnya menghasilkan beberapa timeline terkait dengan sejarah begitu ya, terkait dengan sejarah industri yang dihasilkan begitu teman-teman nah di sini ini nanti insya Allah sudah teman-teman pelajari yang kita akan bahas di PIK adalah terkait dengan sejarah perkembangannya. Jadi sejarah, sejarah perkembangannya, seiring yang saya tadi sampaikan bahwa unit-unit um, di dalam industri kimia itu di awal dia terbentuk memang belum sempurna begitu teman-teman. Jadi uh, sejarah gitu ya, sejarah munculnya adalah di industri uh, produksi asam sulfat di 1859. Jadi di sini produksi asam sulfat kan uh, lebih kepada kita tidak punya apa namanya tidak punya proses sulfurnya begitu ya jadi kita punya sulfur tetapi sulfur kan cukup cukup murah dan tetapi lebih membahayakan begitu teman-teman dan di seiring dengan berjalannya waktu di timeline 1859 itu kan proses pro industrinya menggunakan bahan-bahan kuningan begitu yang mana memang menggunakan membutuhkan asam sulfat sebagai reaksinya begitu sehingga eh, terbentuklah produksi uh, asam sulfat di sana di tahun 1859 kemudian di 1873 uh, ada leblang dan proses solvay jadi leblanc dan proses solvay ini kita memecahkan uh, gas jadi kita akan baca ya jadi sejarah kronologi munculnya teknik kimia adalah di tahun 1859 ini adalah pro produksi asam sulfat yang mana John Glover membantu memecahkan masalah kehilangan nitrat ke atmosfer dengan memperkenalkan menara transfer massa untuk memulihkan nitrat kemudian leblanc begitu ya leblanc dan solvay nanti outputannya adalah nh 4B jadi Solvay menemukan proses yang membantu pemecahan masalah yang disebabkan oleh lingkungan akibat gas dari Nicholas Legba untuk memproduksi alkali. Dan di tahun 1880 uh, Davis begitu dianggap sebagai bapak pendiri teknik kimia bertindak atas ide untuk uh, apa namanya memproduksi Society of Chemical Engineer. Nah, ini teman-teman bisa pelajari nanti saya akan uh, buat timeline-nya begitu ya untuk teman-teman pelajari lebih uh, lanjut saya akan cek saya sudah sudah, cek oke, oke, di sini, jadi uh, sejatinya kita ada di 1.6.1.6 ini ya untuk timeline uh, industri proses kimia. Jadi Harvey dia menyampaikan begitu bahwa proses apa namanya mekanisme darah begitu ya mekanisme darah itu tuh sama persis kayak pompa mekanis begitu. Jadi proses pemompaan darah di dalam jantung itu tuh sama persis mekanisnya dengan uh, pompa mekanis. Makanya dia kemudian menghas, mem, mem, menemukan begitu ya William Harvey menemukan Uh, pompa mekanis itu adalah bukti pertama, alat pertama yang ditemukan untuk nanti kemudian menjadi uh, pendukung di industri kimia. Lalu seiring dengan perjalanan waktu di tahun 1635 begitu ya, John Winthrop ini dia menggunakan uh, buka pertama kali industri kimia yang pertama begitu ya di Amerika di Boston yang mana di sini memproduksi uh, bahan peledak begitu ya bahan peledak eh uh, 1635 mungkin banyak perang ya waktu itu sehingga keperluan yang paling utama adalah bahan peledak. Kemudian sering dengan berjalannya waktu kita bisa lihat di sini begitu ya, nanti teman-teman akan saya minta untuk merecap. Di tahun 1749 ada proses asam sulfat. di berjalannya waktu juga ada proses uh, apa namanya produksi soda api begitu ya. NaCO3 di 1789. Kemudian ada juga proses pembuatan um, kerosin di 1853. Kemudian ada juga proses pembuatan kerosin ya di dari petroleum kemudian akhirnya kok um, bisa nih petroleum itu atau minyak bumi kita distilasi menjadi tar, gasolin dan solvent itu di 1855. Jadi lumayan cukup banyak timeline-nya. Nanti mungkin secara berkelompok aja ya karena lumayan cukup banyak, Dek. Lalu selanjutnya eh uh, history lagi soal industri-industri kimia juga di 1880 menghasilkan furnis begitu ya, menghasilkan furnis baja ini suhu tinggi sekali begitu ya untuk bisa meleburkan baja. Kemudian ada uh, diesel, diesel ditemukan di 1892 dan tahun nanti saya akan uh, sampaikan uh, linknya untuk nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dan nanti di sini kan masih di 1926. Nanti tugas teman-teman mencoba ngecek apa saja. Uh, produk kimia yang ditemukan begitu ya di range timeline 1927 sampai sekarang gitu. Jadi di sini memang terminologi teknologi uh, terkait dengan proses industri kimia teman-teman bisa lihat ya bahwa eh uh, seiring dengan berjalannya waktu proses industri itu disempurnakan begitu teman-teman. Nanti kita bisa lihat dari setelah UTS ya kita akan bahas contohnya di proses produksi sulfur, jadi uh, lead chamber, jadikan di sini ada istilah metode lead chamber untuk proses produksi asam sulfat. Uh, kalau kita bah, kalau kita tinjau begitu teman-teman dengan metode lead chamber atau istilahnya bahasa Indonesia apa ya? Uh, lead chamber ini kamar timbal, gitu ya, kam, ya betul kamar timbal. Metode kamar timbal dengan menggunakan untuk proses produksi asam sulfat itu memiliki beberapa kekurangan yang kemudian uh, sempurnakan seiring dengan berjalannya teknologi. Jadi di sini uh, yang bisa saya sampaikan dulu, begitu ya. Nanti saya akan share, Insyaallah minggu depan soal diskusi, hasil diskusi yang kita akan tambahkan di penugasan ya bahwa seiring dengan berjalannya timeline uh, teknologi dari tahun 1616 16 sampai 2022 ini kan uh, perkembangan alat proses itu cukup pesat begitu teman-teman sehingga menghasilkan yang awalnya proses sulfur ini kekurangannya apa bu, selain di kamar timbal itu adalah yang pertama energinya besar begitu teman-teman, energinya besar uh, di sisi lain konversinya tidak terlalu tinggi nah sekarang sudah dimodifikasi begitu ya dengan metode yang lain uh, sehingga proses pembuatan asam sulfat itu jauh lebih hemat energi jadi memang kecenderungan di awal era era pembentukan industri kimia itu um, memerlukan energi yang cukup tinggi. Begitu ya teman-teman memerlukan energi yang cukup tinggi karena yaitu tidak difasilitasi dengan alat yang baik begitu ya tidak difasilitasi dengan alat yang cukup cukup baik dia lebih kepada ya efisiensi manufaktur yang enggak bagus di alat proses itu. Sehingga energinya besar di sisi lain, konversi produknya tidak terlalu tinggi. Itu kekurangan-kekurangan uh, yang kemarin, tetapi memang dengan adanya penemuan ini menjadi uh, trigger, begitu ya, menjadi umpan penyemangat begitu untuk peneliti di peneliti di tahap itu untuk bisa melakukan yang namanya intensifikasi proses. Jadi seindah bejewar waktu kita bisa menghasilkan suatu produk dengan yang lebih lebih uh, hemat energi tetapi punya konversi yang cukup tinggi. Contohnya ya salah satunya yang saya tahu lebih detail itu adalah proses pembuatan semen teman-teman. Proses pembuatan semen. Jadi kalau saya bisa share di PPT aja ya. Jadi di PPT saya tulis di sini aja. Jadi semen seiring dengan uh, perkembangan teknologinya, kalau semisal kita studi lebih lanjut, awalnya semen itu dilakukan secara wet process teman-teman sebutannya. Jadi kita uh, dan kemudian sekarang teknologi semen yang sekarang itu adalah uh, dry process. Apa bedanya semen? Ini kan bahan bakunya CaCO3, intinya kalsium yang kita akan ambil. Kemudian kita akan lakukan proses pencampuran dengan biji besi Fe2O3. Kemudian kita bisa campurkan dengan aluminium As apa namanya tanah liat ya Al2O3. Dan satu lagi kita tambahkan sedikit SiO2 bagi beberapa komponen semen yang memang sekarang kita tambahkan ini. Nah, ada CaCO3, Fe2O3, Al2O3 dan SiO2 ini sebagai bahan baku utama bikin penidik. Nah, di wet proses ABCD ini, ABCD ini kita tambahkan air sedemikian rupa. Ini banyak banget, teman-teman. Eh, salah. Banyak banget gitu ya. Banyak banget airnya, kemudian kita masukkan ke dalam rotary kiln sebutannya. Dan nah, ini kan ini wet ya, jadi dia basah emulsi. Jadi di sini itu posisinya bahan baku itu adalah dalam bentuk emulsi. Di rotary kiln kemudian keluar ini nanti akhirnya emulsi ini di dalam rotary kiln kan tinggi uh, suhunya. Dia di 800-an. Sehingga akan menghasilkan dia H2O-nya terbuang percuma begitu. Jadi di sini kita bisa lakukan evaluasi begitu deh bahwa dengan penambahan H2O di wet proses, itu pertama kita butuh effort untuk meng mempunyai atau produksi air dulu ya atau pengadaan air lah di sini evo dulu yang pertama kemudian yang kedua suhunya tinggi energinya cukup tinggi lalu kemudian h 2 o nya hilang lagi begitu jadi di sini ada beberapa beberapa kekurangan di wet proses yang pertama kita butuh air yang cukup tinggi cukup banyak ini nanti Uh, karena perbandingannya cukup besar di sini di antara sini satu banding tiga kalau saya nggak salah kalau di sini tiga ton berarti kan di sini sembilan ton lumayan cukup tinggi ya uh, bahan bakunya air kamu maka rotary kilan yang memang harus bekerja di suhu tinggi. Jadi di sini energi juga cukup tinggi dari sisi sini, dari sisi rotary kilennya Nah, proses rotary kilan akan menguapkan air. Jadi di sini penambahan ini dengan kemudian hilangan itu dievaluasi nih sama sama peneliti di era itu bahwa well, proses akhirnya pula uh, semennya tidak begitu bagus kualitasnya. Nah akhirnya selanjutnya di, dicoba misal nggak pakai air di dry proses. Nah ternyata setelah di dry proses ya pada dasarnya sama, dia cuma tidak ditambahkan air gitu deh. Jadi bahan ini kita langsung masukkan ke rotary klingernya begitu ya, atau produknya itu nanti kita langsung tumbuh begitu jadi kita langsung tumbuh saja nah ternyata di sini kan memiliki effort di energinya saja begitu dia tidak menambahkan effort yang poin satu dan poin tiga di sini nah ini adalah salah satu jenis jenis apa namanya proses yang paling aplikatif yang saya tahu begitu ya, berkaitan dengan perkembangan industri kimia jadi yang awalnya memang di sini uh, cukup old fashion brutal station yang mana memang uh, prosesnya butuh energi yang cukup tinggi dan butuh bahan baku yang cukup banyak yang akhirnya sia-sia begitu. Karena kita tambahkan dan kemudian kita uapkan. Seiring dengan perkembangannya teknologi rotary kiln ini disempurnakan dan rangkaian-rangkaiannya juga ditambah. Akhirnya semen kita bisa produksi dengan dry process. Yang mana cukup kita tambahkan rotary kiln kemudian dia bisa uh, menghasilkan semen yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Itu adalah salah satu contoh uh, perkembangan uh, proses industri kimia berdasarkan sejarahnya begitu. Nah, setiap produk kimia itu punya sejarahnya masing-masing. Salah satunya ya asam sulfat. Ada juga uh, asam nitrat itu proses pembuatan juga banyak timeline ya begitu deh Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya insyaallah setelah UTS. Begitu. Oke, itu terkait dengan sejarah. Nanti sejarah Uh, bisa saya uh, minta teman-teman untuk me mencari secara berkelompok biar tahu nih oh kayak gini tuh urut-urutannya begitu salah satunya berdasarkan produknya aja ya biar lebih lebih paham oke okay, mungkin satu bahasan lagi teman-teman terkait dengan uh, pertimbangan apa saja uh, yang di dilakukan atau yang disampaikan oleh seorang industri eh seorang industri seorang insinyur kimia untuk mendirikan suatu pabrik kimia begitu so, sudah kelihatan ya oke ini bahan bahan kajian kita yang terakhir untuk hari ini jadi apa saja dasar-dasar pendirian pabrik kimia jadi teman-teman Latar belakangnya, kenapa kok kita harus tahu apa saja tokoh dasar-dasar pendirian pabrik kimia? Yang pertama, kita atau teman-teman begitu ya, selaku seorang atau calon sarjana teknik kimia nanti akan terlibat langsung, seperti yang saya sampaikan tadi, akan terlibat langsung pada pekerjaan desain, konstruksi dan pengoperasian pabrik kimia sehingga sarjana teknik kimia akan dilibatkan dalam aktivitas pencarian data dan informasi tentang fungsi dan operasional dalam sebuah proses. Nah, seorang sarjana teknik kimia pula akan juga dituntut begitu. Jadi pada suatu saat, pada saat teman-teman kerja di pabrik akan bisa dituntut untuk memberikan keputusan begitu, memberikan keputusan yang profesional yang kemudian nanti sifatnya subjektif yang uh, kemudian uh, apa yang ditanyakan biasanya. Yang pertama adalah metode apa yang terbaik aman dan ramah lingkungan di dalam suatu pabrik begitu ya. Kemudian seperti apa atau bagaimana operasi pabrik yang dikerjakan agar aman dan efisien dan yang ketiga adalah apa saja yang harus diperbaharui soal data dan informasi yang sudah ada. Jadi tiga hal ini yang nanti kemudian kita bisa bah kita bisa jawab begitu berdasarkan ilmu yang sudah teman-teman akan dapatkan selama belajar di sini. Nah, sehingga dari sisi ini Pertimbangan umum perancangan itu insya Allah ada delapan ini teman-teman. Yang pertama adalah faktor teknisnya. Jadi pada saat kita merancang pabrik, faktor teknis itu pertama yang harus kita lihat. Seperti apa kemudian lahannya, bahan bakunya bagus apa. enggak? ya Lebih ke faktor teknis dulu ya. Kemudian yang kedua adalah bahan baku. Yang ketiga adalah sifat produk. Itu ya sifat produk utama, produk samping dan limbahnya, kemudian yang keempat adalah peralatan yang digunakan, yang kelima lokasi, biaya, faktor waktu dan pertimbangan proses. Jadi pertimbangan umum perancangan dalam suatu alat itu adalah delapan ini, delapan uh, ini. Oke, okay. lalu kemudian selanjutnya kita bahas yang pertama faktor teknis. Apa saja bu faktor teknis? Jadi faktor teknis itu adalah tentang ke dari suatu proses. Apakah proses produk, proses kimia yang kita pilih itu tuh lebih fleksibel dalam artian uh, dia bisa berhenti sewaktu-waktu jika semisal bahan bakunya nggak ada begitu atau lebih bisa nggak diganti pada saat kan gini kalau kita punya pabrik gitu ya, kita kita suatu kita punya rangkaian begitu ya, rangkaian alat dari satu hal dua tiga begitu ya satu dua tiga ini kan semisal masuknya A, kemudian ini nanti A, ini reaktor ya semisal, nanti dia berubah jadi B, nanti di sini A dan B, di sini nanti ada A sama B kan seperti itu. Ini A, ini reaktor, ketambahan B di sini, oh, sorry, Oke di sini aja kita punya reaksi uh, tinjauan reaksinya seperti ini. Nah fleksibilitasan proses itu maksudnya adalah kira-kira kalau misal a ini kita rubah kita ganti dengan alat rangkaian alat yang sama kita ganti di d begitu. Apakah bisa reaktor yang ada di sini bisa berubah jadi e begitu? Itu adalah suatu uh, faktor teknis atau fleksibilitasan proses. Jika bisa yaitu bagus begitu. tetapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Jadi kita akan coba ngecek begitu ya, ngecek seperti apa fleksibilitasan proses. Kemudian yang kedua adalah keberlanjutan operasi. Apakah dia awet begitu ya? Maksud saya tahan lama proses produksinya. Yang ketiga pengendalian kualitas yang terlibat. Yang keempat adalah tinjuan komersial. Jadi kira-kira bahan bakunya harganya berapa, produknya harganya berapa, kemudian prosesnya yang di, kita akan gunakan itu murah apa enggak begitu kan tinjauan komersialnya kita cukup cukup penting untuk kita tinjau kemudian yang faktor yang kelima kesulitan teknis yang dihadapi kemudian kebutuhan energi kemudian ekstra support untuk aplikasi delapan kemungkinan perkembangan di masa depan dan yang sekian adalah potensi bahaya kesehatan dan keselamatan yang dihasilkan itu adalah beberapa pertimbangan berkaitan dengan faktor teknis Selanjutnya adalah untuk bahan-bahan Kalau kita lihat dari bahan baku, dasar-dasar perancangannya adalah yang 1, 2, 3, 4 ini. Yang pertama adalah jaminan suplainya. Jadi kalau semisal teman-teman mau bikin pabrik semen, nah batu kapurnya kalian dapatkan dari siapa begitu kalau semisal teman-teman dapatkan dari tambang maka kan teman-teman perlu menghitung jaminan suplainya apakah batu kapur yang teman-teman jadikan sebagai sumber bahan baku itu Awet sampai berapa tahun nih nah teman-teman mendesain alat apa rangkaian alat tersebut itu untuk berapa tahun semisal dihitung-hitung pabrik uh, gunung, gunung kapurnya hanya oke okay, selama 15 tahun tetapi teman-teman merancang pabriknya dari merancang pabrik kimianya uh, awet sebagai uh, awet 20 tahun kan juga tidak tidak singkat begitu ya jadi lima tahunnya kan terbuang percuma sehingga kita harus melakukan Uh, pendesainan ulang terhadap uh, industrinya gitu. yang pertama adalah jaminan supply, kemudian yang kedua adalah kompleksitas uh, teknologi proses yang diperlukan. Jadi, bahan bakunya itu kira-kira repot, gak bu? Eh, repot, gak teman-teman pas uh, dilakukan pre treatment begitu. Jangan-jangan teman-teman pakai, misal tadi semen ya, teman-teman punya, pilih suatu lokasi, batu kapur, ternyata batu kapurnya uh, banyak banget. impunitasnya. dalam artian di sini banyak banget tanahnya tidak kapurnya nggak banyak begitu deh. Jadi kalau misal kapurnya nggak banyak kan maka teman-teman butuh treatment agar kita bisa mengisolasi kapurnya. Nah kalau semisal lebih ribet ini kan maka itu juga menjadi pertimbangan berarti, oh Berarti kita bisa mungkin cari uh, lokasi bahan baku yang berbeda dari batu kapur itu gitu sedikit banyak seperti itu untuk kompleksitasan teknologi proses karena semakin uh, tidak murni bahan baku yang teman-teman gunakan maka semakin kompleks teknologi proses yang nanti akan kalian manfaatkan begitu untuk memurnikan bahan baku sebelum dia masuk ke reaktor. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penyimpanan bahan baku. Nah, Bahan baku yang sudah teman-teman eksplorasi atau teman-teman beli dari pabrikan yang lain, otomatis kan mestinya disimpan. Nah, kira-kira repot nggak tuh nyimpan? <laughs> Jadi kan itu nanti berdasarkan dari MSDS-nya begitu ya. Kalau semisal eh, bahan bakunya aman, dia tidak mudah terbakar, kemudian dia juga tidak tidak susah nih secara secara kesehatan. Maksud saya dia aman-aman aja bagi kesehatan dan tidak reaktif maka bahan baku itulah yang kita akan pilih begitu teman teman, tetapi kan ada juga bahan baku yang uh, mudah terbakar, mudah meledak, kemudian um, ini apa namanya berbahaya bagi kesehatan atau bahkan reaktif bahkan, nah itu uh, beberapa butuh butuh treatment khusus untuk menyimpannya. Jadi terkait dengan uh, kesulitan untuk penyimpanan bahan baku berkaitan dengan sifat bahan baku itu juga menjadi pertimbangan uh, suatu kita mem memproduksi suatu produk di industri kimia begitu. yang keempat adalah permasalahan penanganan bahan baku. jadi permasalahan penanganan bahan baku lebih kepada yaitu ya tadi agak berhubungan dengan nomor dua. apakah dia harus kita treatment lebih lanjut sebelum dia kita masukkan reaktor begitu ya itu adalah di nomor empat. kita akan bahas insya Allah minggu depan teman-teman untuk lebih lanjutnya. kemudian nanti ada sifat ya sifat Uh, produk utama, produk samping, dan limbah jadi, lebih kepada kapasitas produk, kemudian profit dan benefitnya, apa tuh sebetulnya produk uh, keuntungannya itu seperti apa dan apa kemanfaat, uh, manfaatnya begitu? Kemudian yang ketiga adalah after use product, jadi setelah kita melak, me, menghasilkan semen, begitu seperti apa tuh after use-nya, kalau semisal semen itu kita sudah digunakan oleh orang begitu, apakah dia menjadi sampah, apakah bisa kita olah lagi? Nah itu juga menjadi uh, satu beberapa pertimbangan untuk untuk mendirikan suatu uh, pabrik begitu. Di yang keempat adalah aspek lingkungan. Jadi apakah produk yang kita hasilkan itu malah jadi uh, mencemari? Begitu contohnya teman-teman menggunakan menghasilkan penol A, bisphenol A itu adalah bahan campuran di dalam plastik Baik itu botol plastik, trik plastik agar dia tahan panas begitu. Tetapi bisphenol A itu adalah salah satu racun yang sudah dilarang. Jadi kalau misal kita mau menghasilkan bisphenol A, tapi di sisi lain ternyata penggunaannya dilarang ya masa kita buatkan begitu. Deh. Itu adalah menjadi salah satu juga pertimbangan untuk mendirikan suatu industri kimia di section uh, sifat produk, uh, produk utama, produk samping dan limbah lalu kemudian dan uh, aspek lingkungan tidak hanya dari produk tetapi dari limbahnya juga. Jadi semisal kita menghasilkan produk contohnya etanol gitu ya. Etanol kan outputannya adalah karbon dioksida CO2. Nah, CO2-nya emisinya berapa nih banyak, banyak enggak kalau semisal enggak banyak berarti kan cukup-cukup baik gitu sehingga kita bisa produksi etanol itu dengan skala besar kayak gitu-gitu deh. Adalah empat aspek ya untuk di sifat, sifat produk dan limbah kemudian di aspek peralatan ini adalah enam pertimbangan uh, aware Yang pertama adalah keberadaan teknologinya kira-kira out of date enggak, update tidak begitu. Jadi semisal kita pakai mixer yang pakai pengaduk, semisal kita sebut pedal. Nah, ternyata pedal secara manufaktur sudah tidak diproduksi lagi lah. Berarti kan kita tidak bisa menggunakan itu begitu teman-teman. Jadi keupdatean uh, teknologi ya. Kemudian yang kedua adalah konstruksinya sekali lagi nanti lebih kepada um, ini kekuatannya yang kemudian nanti akan berdampak kepada biayanya baik dari biaya beli atau biaya awal atau biaya pemeliharaan alat tersebut kemudian yang kelima adalah kebutuhan spare part, jadi alatnya itu kira-kira spare partnya banyak enggak kalau misal dia cukup cukup apa ya friendly begitu ya untuk dihandling maka teman-teman bisa bisa pilih peralatan itu lalu yang keenam adalah kebutuhan kebutuhan desain khusus jadi ada enam faktor terkait dengan peralatan selanjutnya adalah lokasi pabrik nah lokasi pabrik beberapa pertimbangannya adalah yang pertama kebutuhan areanya teman-teman begitu jadi kira-kira teman-teman butuh setelah dihitung-hitung di perancangan kita butuh 20 hektar bu begitu. Nah kira-kira 20 hektar itu yang cocok di daerah mana itu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan areanya itu berapa. Lalu kemudian yang kedua adalah fasilitas transportasinya. Jadi teman-teman wajib memilih pabrik yang memiliki lokasi terkait dengan akses transportasinya cukup, rendah, cukup baik begitu ya. Tidak hanya darat, kalau bisa ya pabrik itu bisa dekat laut agar transportasi ke luar negeri yang cukup, cukup mudah begitu. Itulah kenapa biasanya kalau teman-teman di sini yang dari uh, luar Jawa yang kemudian dekat dengan kawasan industri kan, kawasan industri biasanya mepet-mepet laut -mepet begitu ya, misi Serang, Gresik, Surabaya, Semarang kan hampir semua kota-kota itu adalah kawasan industri karena ya itu dekat di transportasinya dekat untuk untuk sirkulasi bahan baku atau produk itu dekat. Kemudian yang ketiga adalah akses dan keterbatasan ke pasar sumber bahan baku. Jadi teman-teman uh, juga tidak heran begitu bahwa pabrik kimia itu akan didirikan mepet atau dekat dengan bahan bakunya, bahan baku produk, apa bahan baku produknya ya. Begitu, kemudian yang keempat adalah ketersediaan fasilitas energi, lalu kemudian yang kelima ketersediaan infrastruktur untuk quality control, yang keenam adalah iklim, itu juga menjadi salah satu faktor utama apakah dia apa namanya di kawasan gempa, apakah gampang longsor itu juga menjadi pertimbangan untuk teman-teman memilih lokasi pabrik. Yang ketujuh adalah batasan pengaturan legal formal. Jadi hukum pemerintahnya. Jadi jangan-jangan Semarang kita mau mendirikan di Semarang, ternyata Semarang sudah occupied 100% untuk kawasan industri, maka teman-teman sudah tidak bisa mendirikan di sana walaupun bahan bakunya dekat karena ya berhubungan dengan uh, hukum begitu ya, hukum atau undang-undang. Itu teman-teman untuk faktor di lokasi kemudian apa saja faktor-faktor uh, yang mempengaruhi terkait dengan biaya dengan perusahaan industri yang pertama adalah harga bahan baku kemudian yang kedua adalah harga energi yang ketiga depresiasi atau penyusutan alat harga alat kemudian yang keempat adalah biaya tetap yang kelima adalah biaya proses atau overhead. Yang keenam kebutuhan khusus laboratorium, yang ketujuh biaya hak cipta dan kedelapan adalah pengendalian kualitas. Lalu kemudian sekarang adalah faktor waktu. Jadi pendirian pabrik juga ada satu faktor yang disebut dengan time factor. Apa itu time factor apa saja? adalah deadline penyelesaian proyek. maaf saya tipe satu ya. deadline penyelesaian proyek. jadi apakah proyek itu, semisal e, semennya teman-teman diminta oleh pasar menyediakan satu juta ton dalam waktu tiga bulan, nah, kira-kira pabrik teman-teman itu cover nggak? berarti kalau semisal cover berarti baik begitu. lalu kemudian yang kedua adalah tuntutan pengembangan proses. apakah bisa dikembangkan proses-proses yang teman-teman tambahkan di dalam industri. kemudian yang ketiga rencana waktu pemasaran dan yang keempat adalah nilai uang atau value of money karena kan semakin berkembangnya teknologi waktu begitu nilai mata uang kadang-kadang fluktuatif ya kadang-kadang lebih baik atau kadang-kadang lebih buruk begitu teman-teman. Oke okay. selanjutnya adalah pertimbangan proses faktor di bagian pertimbangan proses adalah yang pertama ketersediaan dan kesiapan teknologi, yang kedua kelaziman bahan baku dengan proses lainnya, yang ketiga konsistensi dari produk di dalam perusahaan dan yang keempat adalah tujuan umum perusahaannya seperti apa. Nah, jadi um, itu beberapa apa ya breakdown begitu teman-teman, beberapa breakdown yang kemudian menjadi pertimbangan umum teman-teman uh, merancang suatu industri kimia. Jadi ada delapan, yang kemudian ada beberapa faktor uh, pendukung begitu ya di dalam suatu poin-poin delapan tadi di beberapa hal ini. Nah, sehingga dari sini uh, yang bisa kita pertimbangkan untuk mendirikan suatu industri kimia sendiri atau kemudian bisa me, apa ya mempertimbangkan proses yang baik begitu. Maka, lima ini sebetulnya gitu ya jadi lima ini jadi yang dari sini kan saya highlight ya saya highlighting dan hijau ini itu adalah hal-hal yang paling krusial dibandingkan yang lain jadi dari sisi faktor teknis sebetulnya dari ke sembilan hal ini yang paling 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 harus dipertimbangkan adalah yang pertama tinjauan komersialnya apakah memang produk itu betul-betul komersial dan bisa bernilai cukup tinggi begitu ya jika misal kita jual. Lalu yang kedua adalah potensi bahaya kesehatan yang dihasilkan, potensi bahaya kesehatan dan keselamatan yang dihasilkan itu adalah terkait dengan uh, faktor teknis yang paling krusial. Selanjutnya terkait dengan baku dan pemalahan penanganan bahan baku. Lalu terkait dengan kualitas produk dan limbah adalah kapasitas produk dan aspek lingkungan. Kemudian juga tidak terlalu banyak dipertimbangkan, lokasi pabrik juga tidak, biaya juga tidak, faktor waktu juga tidak, pertimbangan proses juga tidak, begitu ya. Sehingga di sini dari ke berapa puluh ini ya, dari berapa puluh poin-poin dari belakang ini, maka yang paling penting untuk teman-teman pertimbangkan untuk merancang suatu industri kimia adalah kelima ini, teman-teman. Apa yang pertama adalah tinjuan komersialnya. Kira-kira produk kalian itu ekonomi tiga, bakalan laku tidak, bakalan untung tidak, begitu. Itu adalah uh, apa namanya faktor utama yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan potensi bahaya yang dihasilkan. Apakah uh, reaksi, uh, sorry, rangkaian rangkaian alat proses kita itu berbahaya dengan melaksanakan suhu dan tekanan yang cukup tinggi, begitu? apakah tidak begitu adik lalu kemudian dari sisi bahan baku apakah dia tadi reaktif eksplosif dan kawan-kawan kemudian yang ketiga adalah pena pemasalahan penanganan bahan baku bahan bakunya seperti apa toh untuk untuk di apa namanya pada saat pada saat kita tangani apakah kita perlu treatment yang cukup Lanjutan, apakah kita perlu treatment lanjutan untuk bahan bakunya? Itu juga jadi pertimbangan yang ketiga. Yang paling utama, kemudian yang keempat adalah kapasitas produk, dan yang kelima adalah aspek lingkungan. Jadi, lima poin ini, teman-teman, yang nanti kemudian akan kita bahas uh, untuk mendirikan suatu pertimbangan perancangan pabrik kimia. Nah, uh, nah ini adalah beberapa apa pertanyaan yang kemudian menjadi refleksi begitu berkaitan dengan kelima poin aspek utama terkait dengan perancangan pabrik kimia tadi. Untuk tinjauan komersial, apakah bisa begitu ya? Bagaimana impor negara terhadap produk yang akan diproduksi? Kemudian bagaimana ekspor negara terhadap produk yang akan diproduksi. Kemudian bagaimana ketersediaan bahan bakunya. Kemudian apakah ada pabrik kompetitor yang sudah berdiri. Dan yang kelima, seperti apa konsumsi nasional terhadap produk yang diproduksi. Jadi contoh nih semen. Saya pengen bu, pengen banget ini apa namanya, me, me, apa namanya membuat semen, begitu ya. Untuk membuat semen, kira-kira nah, sebelumnya sebentar teman-teman, kalau saya bisa. <tuh> ya jadi kalau dari sisi tinjauan komersial, gitu ya, tinjauan komersial, begitu, jadi kita akan lihat dari sisi impornya, ekspornya, ketersediaan bahan bakunya, pabrik kompetitornya, dan konsumsi nasionalnya, gitu ya, pabrik eh, konsumsi nasionalnya. Nah, eh, apa namanya untuk eh, tinjauan komersial dan kapasitas produk, maka teman-teman eh, harus meng, ha, harus mengetahui beberapa hal begitu ya terkait terkait dengan tinjauan komersial yaitu yang pertama mengetahui proyeksi kebutuhan produk kebutuhan produk yang akan diproduksi kemudian mengetahui ketersediaan bahan baku atas produk dan yang ketiga adalah berapa saja kapasitas terpasang pabrik yang akan diproduksi begitu jadi kita insya Allah akan latihan besok Lalu kemudian, um, nah untuk pabrik yang akan diproduksi tentang industrinya, jadi poin-poinnya adalah dia akan diproduksi 4 sampai lima tahun setelah tahun desain perancangan. Jadi kalau semisal ini tahun 2022, teman-teman ngerancang pabrik, maka otomatis rancangan ini akan teman-teman aplikatifkan di 2027. Sehingga di tahun 2007, 2027 inilah teman-teman harus meninjau impornya, meninjau ekspornya, meninjau produksi dalam negerinya, kemudian apa saja kompetitornya, begitu. Nanti kemudian untuk membentuk suatu kapasitas uh, pabrik begitu ya. Jadi di situ kemudian sehingga untuk mengetahui kebutuhan begitu ya untuk mengetahui kebutuhan produk di tahun desain atau di tahun 4 sampai 5 tahun maka teman-teman bisa menggunakan yang disebut dengan analisis supply dan demand. Nah, analisis supply demand ini nanti lebih kepada uh, mengklasifikasikan tadi ya antara impor ekspor, produksi konsumsi tadi. Yang pertama adalah supply. Supply itu adalah berapa pasokan atas produk skala nasional. Jadi ini lebih ke uh, produksi, begitu ya, produksi dalam negeri produk tersebut. Kemudian berapa besar data impornya, data impor berarti nanti nilai impor yang akan kita pilih. Kemudian kalau demand, kebalikannya. ya, jadi kalau demand ini adalah kebutuhan, begitu ya, jadi kebutuhan adalah kebutuhan produk skala nasional. Jadi produk, itu, sorry. Uh, ya kebutuhan produk itu nanti seperti apa jadi lebih ke konsumsi lebih ke konsumsi produk itu nanti dia uh, berapa besarnya dan selanjutnya adalah nilai ekspor begitu nilai uh, ekspor jadi sampai demand ini nanti kemudian akan teman-teman gunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu kapasitas pabrik begitu ya me memerlukan kebutuhan untuk kapasitas uh, pabrik begitu teman-teman nah Uh, kita akan latihan insya Allah minggu depan, ya. Jadi, di sini beberapa kita akan sudah bahas di ya, tentang tinjauan komersial. Jadi, semisal nih, contohnya kita ingin membuat etanol, ya, membuat etanol dari etilen C2H4. Jadi dari etilen C2H4. Nanti di sini hidrasi hidrolisis etilen jadi kita tambahkan H2O. Jadi nanti jadi C2H5OH di sini. Nah proses ini begitu, maka teman-teman akan mengklasifikasikan yang mana bahan baku, yang mana produk kan begitu ya. Nanti kita insya Allah akan bahas minggu depan teman-teman. Jadi untuk tinjauan komersial kita akan lanjutkan minggu depan yang mana. Uh, kita akan menghitung seperti apa, atau kapasitas pabrik yang seharusnya, metode yang sebaiknya kita akan gunakan, yaitu metode supply dan demand. Supply itu nanti kita harus hitung impor dan kemudian produksi, begitu ya produksi, karena kan kalau supply kan supply ya, atau pe supply begitu ya, supply sedangkan kalau demand itu adalah kebutuhan, kebutuhan itu berarti dia ekspor, dan satu lagi adalah konsumsi, begitu Nah sampai demand ini nanti kemudian akan kita bisa lihat, kita tinjau secara komersial, kalau uh, kapasitas pabriknya positif maka tinjauan komersialnya cek, begitu teman-teman lalu kemudian nanti potensi bahaya kita lihat dari MSDS-nya MSDS-nya aman atau semisal pun nggak aman, kita bisa aware itu berarti oke okay, begitu setelah tahu MSDS maka otomatis terkait dengan poin nomor tiga itu oke okay. begitu ya nomor satu tujuan komersialnya sudah oke okay, nanti otomatis dia relate ke nomor empat jadi uh, poin satu sampai lima ini nanti dia sangat uh, berkaitan satu sama lain jadi kalau misal teman-teman sudah bisa melakukan apa ya melakukan uh, proses klasifikasi atau pembahasan lebih lanjut terkait dengan pertimbangan pabrik kimia nomor 12345 maka teman-teman sudah siap untuk mendesain alatnya begitu ya teman-teman sudah bisa sudah siap untuk mendesain industri prosesnya dari awal sampai akhir begitu deh. itu adalah beberapa faktor yang kita akan pelajari minggu depan gitu ya jadi kita akan minggu depan kita akan bahas untuk perhitungan kapasitas produksi dan kemudian sedikit saya akan kenalkan soal material safety data sheet dan apa saja poin-poin di MSDS yang teman-teman harus tahu begitu. Nanti soal ini teman-teman 2018 juga sudah apa sudah menerima materi ini jadi sedikit banyak lebih nge-review ya. Begitu teman-teman itu adalah sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan um, apa saja yang harus teman-teman ketahui berkaitan dengan yang pertama tadi adalah jenis-jenis produksi ya, jenis-jenis produksi industri yang ada di industri kimia begitu mulai dari industri petroleum dan kawan-kawan. Kemudian ada juga soal tem terminologi industri dari apa namanya dari awal dari 1616 sampai sekarang apa saja yang uh, ditemukan begitu ya ditemukan berdasarkan timeline dari Proses itu lumayan cukup banyak. Nanti, teman-teman saya akan minta untuk Selain itu, juga apa saja pertimbangan-pertimbangan yang kemudian kita simpulkan: lima faktor utama untuk memproduksi suatu pabrik itu dari lima hal ini. Yang pertama adalah tinjauan komersialnya mahal atau murah begitu ya maksud saya untung apa nggak untung begitu lalu kemudian yang kedua adalah potensi bahaya kesehatannya berdasarkan MSDS begitu bahan baku produk bahan samping reaktan katalis itu nanti kita akan bahas juga semuanya teman-teman kemudian yang ketiga adalah permasalahan penanganan bahan baku yang keempat kapasitas produk dan yang kelima adalah aspek lingkungan kelima hal ini kita akan breakdown satu-satu mulai minggu depan sehingga uh, saya harap teman-teman bisa sudah ada gambaran begitu ya sudah ada gambaran tentang apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendirikan suatu proses industri kimia. Jadi insya Allah mulai mulai minggu depan sampai minggu ketujuh 7 kita akan uh, bahas materi fokus fokus kepada fokus kepada uh, ini ya proses industri kimia di dalam di dalam pabrik kimia itu apa aja gitu. Baik insya Allah itu dulu. Saya harap menjadi uh, sedikit sedikit uh, trigger begitu ya trigger atau umpan umpan uh, awal bagi teman-teman untuk mempelajari PIK. Memang lumayan cukup banyak materinya tetapi uh, cukup simpel begitu de, untuk teman-teman pelajari secara komprehensif. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, Rafika. Silakan Rafika. Ini mohon maaf, Bu, karena teman-teman banyak yang nanya ya, Bu, di grup untuk PIK mm -hmm. yang luring kelas D itu jadinya jam berapa ya, Bu? kalau yang luring kemarin, eh nanti jam 10 deh. Karena berdasarkan oh, iya. ini arahan iya arahan dari uh, Prodi begitu, yang jam setengah sepuluh untuk mengantisipasi yang tiga SKS penggunaan kelas sebelumnya begitu ya. Jadi uh, untuk kelas setelahnya itu dimulai jam 10 begitu deh. Jam 10 insya Allah nanti sampai jam 12 belas mungkin bisa disampaikan ya Rafika ke teman-teman iya. saya memang belum sempat share yang uh, untuk PIK yang habis ini gitu iya. habis ini saya baru share di classroom terima kasih Rafika terima kasih Bu. Mm -mm.